Halo guys, hari ini dapat food. Kantornya ke Jalan Bugis, jemputnya di samping Masjid Babah Alun Muara Kas Gang 21. Ini dia seblak Mama E. Oke, teman-teman semua, saatnya mulai pengantaran paketnya. Habis nganter di sini, ngejemput di sini. Banyak mak-mak gaul. Oke. Bu, makasih ya. Oke. Nah, ini gang ya. Oh, kecil banget. Jadi tadi itu titiknya nggak sesuai map. Siang-siang bolong, lupa masuk sarung tangan. Gua nganternya itu dekat banget. Ini kita tinggal lurus aja ke Jalan Bugis. Untuk apa belok kanan ke Jalan 19? Kan aku bisa lurus. Soal teman-teman semua, hari ini itu panas banget, yang bolong. Sebenarnya tadi udah mau istirahat sih karena nunggu orderan dari pagi, belum dapatnya ini udah jam berapa? Jam 11.58. Nunggunya dari jam 9. Ini adalah orderan yang pertama. Di sebelah
Mama E. Lagi karena itu biasanya kalau dia makan terlalu panas, kalau siang keluarnya jam nanti jam 3 atau nanti udah maghrib baru keluar lagi, tergantung situasi dan kondisi. Rokok di jalan itu adalah kebodohan yang hakiki. Karena itu membahayakan pengendara lain. Cuman para perokok di jalan ini yang otaknya isinya asap nggak pernah mau ngerti itu. Oh, di bengkel sana. Nah, ini satu lagi nih, orang tolol. Toko di jalan, merasa keren banget gitu loh. Oke, itu dia Dava Jaya Motor. Di samping di tempat langsung aja parkir di sini. Cynthia. Kembali aja, makasih ya. Oke. Ah? Oh, yang udah aturan baru Pak, yang putih. Yang hitam itu nanti kalau perpanjang lagi akan diganti putih. Jadi per bulan berapa itu ya? September kayaknya, apa Agustus. Jadinya keplat putih. Kalau
kalau plat putih itu infonya kalau sama yang di jalan raya tuh ada yang kayak kamera-kamera itu yang tilang elektronik kebaca nomornya. Kalau yang hitam nomornya agak burem. Ayo Pak. Oke. Baru satu. Iya. Ayo. Oke, orderan seblaknya telah selesai. Saatnya balik pangkalan. Pangkalannya di kamar.